Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintangan, alam,
yang bisa menghalangi kita dalam menjalankan segala perintah Allah. Namun dengan niat kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan bimbing kita. Allah akan menjaga kita untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Karena itulah tujuan Allah menciptakan dalam ini, itu beribadah kepada-Nya. Jamaah juga lintasan di hati kita.
dengan kalimat La ilaha illallah. Inilah salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa di dalam hati kita, baik itu dosa bohong, dosa penipuan, dosa curang, dan berbagai dosa-dosa yang bisa mengotori hati kita. Pencucinya adalah kalimat La ilaha illallah. Jadi mari kita senantiasa dengan Allah, apalagi di dalam sholat. Jemaah yang rahimakumullah, juga di ayat yang lain di surah lain apa yang lain kita. Agar bisa jadi, kalau dia tidak tahu, maka kamu ini sudah ada.
hanya mendengarkan nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari saya diri, mari kita memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinilah Allah kerasa manusia ketika di hewan. Ular katakan mereka itu seperti hewan. Yang mana dibilang hewan ada Allah, orang yang menggunakan hatinya untuk ibadah kepada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menggunakan matanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia menggunakan pendengarannya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sendiri berkata dengan sendirian, ulaika kalanam, kamu seperti hewan, hanya hidup makan tidur, tidak tahu diri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hebat lebih baik padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jinna manusia kecuali untuk ibadah kepada kata Allah. Jadi mari kita sayang diri, jangan sampai akhir kita penuh dengan dosa. Mari kita jaga diri, bangun adab. Bahkan manusia lebih bodoh, lebih hina, lebih tolol daripada manusia, daripada hewan. Jadi mari kita senantiasa ingat tujuan penciptaan kita di alam ini, yaitu untuk beribadah. Dan mari kita jalankan ibadah yang sebaik-baiknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah bermaksud melalui Rasul. Jemaah jemaah melakukannya. Ulari kalau berwakil mereka itu adalah orang yang makan dengan tidak perhatikan dirinya untuk apa hidup di alam ini. Jemaah jemaah dari makhluk inilah agar kita bisa terhindar dari neraka. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, sayang istri, sayang anak, ajari dia sholat, ajari dia mengaji, ajari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam satu keluarga menjadikan rumah kita sebagai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.